Aduh. Dongkel. Dongkel, Mak. Ngawur dongkel di sasa. Ekstrim, guys. Nyasak dongkel. Aduh. Wis keras, Lur. Oke, guys. Kita hari ini berangkat pagi ya. Mau nyanggong Pune. Terus tanya jauh banget. Terus dari gunung itu. Tuh lokasinya, guys. Di sana tuh pohonnya. Itu pohon yang sering diinggapi Pune karena pohonnya udah berbuah. Tuh. Oke, kita lokasi nyanggongnya di sini. Di gubuk derita ini ya. Tiga orang, guys. Nah. Nembak garangan. Baru nyampe udah ketemu garangan, guys. Tuh. Oh. Poin garangan tadi. Mantap, masih hidup, ya. Lumayan. Satu poin, guys. Satu poin baru nyampe ini. Mantap. Aku banyak gede-gede lor. Oke, kita lanjut. Goreng, oke. Nyanggong punenya di sini, pohonnya udah berbuah. Udah matang ini. Oke, kita lanjut. Oke, guys. Kita menuju lokasi ya. Menuju tempat sanggongan. Nah, di gubuk ini, guys, kita nyanggong. Bentar. Saya nyanggung di gubuk sini. Sini ya. Nah, arahnya pohonnya di sana. Itu perkiraan jarak 50 meteran. Dan teman saya ntar di sana, di gubuk sana ya. Tuh. Oke, ini saya di sini. Di gubuk sini, teman-teman. Nah. Sini. Oke, kita masuk dulu, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya ya, Cahu Blue. Oke, teman-teman, kali ini saya mau nyanggong Pune. Nah, lokasinya itu di tengah hutan, teman-teman. Di pohon apa itu, pohon beringin atau pohon bolu ya. Kita nyanggong itu tadi berangkat pagi sekitar jam 7-an. Oke, ya teman-teman, dari kemarin-kemarin saya nggak upload video ya, dikarenakan ada kepentingan keluarga yang sangat mendadak. Jadi hampir 1 bulan ya saya nggak upload video. Maka dari itu saya ini akan apa? Buat video berburu Pune, nyanggong teman-teman di pohon itu gede di sana. Itu dari sini jarak sekitar 50 meteran, kalau nggak 60 meter ya teman-teman. Oke, kita lanjut nyanggong ya teman-teman. Semoga hari ini diberi rezeki yang banyak. Amin. Oke, lanjut nyanggong. Oke, Mas Bro. Itu ada target ya. 1 ekor burung tekukur itu. Di pohon itu perkiraan jarak 50-an kalau enggak 45 ya. Oke, coba kita shot ya teman-teman. Mantap. Jatuh, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi di sana kita dapat 1 poin ya. Burung tekukur. Oke, langsung kita ambil aja. We'll be right back.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Poin lagi guys, 2 poin. Yang ini punya teman-teman. Oke, mantap. Kita lanjut. Tadi kita ngeset 1 punya ya. Oke, kita langsung ambil teman-teman. Coba kita shot ya teman-teman. Mantap. Poin guys. Poin lagi, mantap. Cus. Oke. Kita ambil teman-teman ya. Mantap, di jarak 50 meteran. Oke, cus. Oke teman-teman, tadi nembaknya di sana ya. Tuh di pohon itu, terus jatuh di sana. Oke, kita langsung ambil aja teman-teman ya. Oke, kita ambil. Kita udah nyanggong hampir 3 jam ya. Di sini saya dapat 3 poin burung pune sama burung tekukur. Nah, ini teman-teman poinnya. Tuh, poinnya dapat 3 ekor. Kita istirahat dulu teman-teman, makan siang ya. Ini saya mau hampirin teman saya yang di sana, di gubuk sana, 2 orang. Yuk, kita langsung ke sana. Tuh di sini teman-teman, tadi di sini burung punainya biasanya cari makan ini. Tuh nyanggung saya di sana, di gubuk sana. Dan ini saya mau nyamperin teman saya, teman di sana ya. Kita lihat dapat berapa ekor dia. Per. Eh? Betul enggak? Tuh teman kita yang satu. Dapat berapa, guys? Dapat 1, udah saya bawa ke sana. Dapat 1 ekor. Sakno, sakno. Oke. Kita nyamperin teman kita yang satunya yang di gubuk. Gubuk derita. Ngajak makan siang katanya enggak kuat, perutnya kelaparan. Ini mas peran kita. Tuh.